Ho ho ho, halo Nextor. Belakangan ini kita dikejutkan oleh sebuah kabar di mana tensi para kubus Kabupaten Cirebon memanas akibat statement salah satu anggota dewan di DPRD Kabupaten Cirebon. Sementara itu, berdasarkan kabar yang masuk ke dapur redaksi jabarpublisher.com dan JVNX TV, hari ini Senin tanggal 8 Juni 2020 akan dilakukan audiensi antara para kubu dengan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, di mana salah satu bahasannya adalah terkait data penyaluran bantuan COVID-19. Karena menurut para kubu, masih banyak masyarakat yang membutuhkan atau masyarakat dalam kategori tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan. Harapan para kubu juga, bantuan-bantuan yang belum bisa diakomodir oleh masyarakat tersebut bisa diakomodir dari anggaran Pemkab Cirebon.